Air mata berjurai-jurai tengok cerita ni. Memang sedih. Hai semua, selamat kembali lagi. Okey, kali ni Zah nak review tentang filem yang terakhir Zah tengok pada hari Khamis lepas, iaitu Midnight Sun. Lakonan Bella Thorne, Patrick Susanaija, Rob Riggle, Queen Shepherd. Zaf, akui, air mata berjurai-jurai tengok cerita ni. Memang sedih. Dia mengisahkan seorang perempuan ni, namanya Katie. Daripada kecil, dia dah menghidap penyakit XP. Adalah dia punya nama panjang tu, aku tak ingat apa benda. Mana dia tak boleh kena cahaya matahari. Kalau kena nanti, dia akan burn dan kena ada kanser kulit. So, macam dia tak boleh kena cahaya matahari langsung. Memang dia duduk rumah, siang dia tidur, malam baru dia apa, buat aktiviti ataupun dia keluar pun jarang sangat lah. Apa yang menjadikan cerita adalah daripada mula sampai daripada kecil sampailah ke umur teenager 18, dia ada perasan ada seorang lelaki yang selalu lalu depan rumah dia. Dia kenal lah, dia cuba dan dia jatuh hati pada lelaki ni. Kebetulan masa lepas dia graduate sekolah, dia pergi ke main gitar ke apa, dia jumpa dengan lelaki ni. So penceritaan tu lah, cerita ni pasal penceritaan ni antara perempuan ni dengan Patrick Susanaija. Okay, cerita ni memang deep, memang sedih lah bila tengok. Sebab orang yang memang tak ada harapan untuk hidup dapat bahagia sebab dapat bercinta dengan lelaki yang di crush dia lah daripada kecil. So memang it's a deep movie, memang best gila. Flaws dalam filem ni sebenarnya bagi saya tak ada pun, okay. Sebab dia drama sebenarnya, dia bukan action apa yang kita boleh nampak CGI ke apa. Tapi ni tak ada, dia just memang nice, cantik. Cuma ada certain macam dialog lah, dialog antara bapak dia dengan anak dia, macam it's not really, oh macam ni ke orang cakap, tak tahulah, mungkin memang dialog orang putih ke apa, eh. But then Zaf sangat respect mamat ni, nama dia Rob Riggle. Dia ni selalu Zaf nampak dalam cerita Hollywood memegang watak yang sort of macam jahat and something yang fishy, something yang evil, yang tak yang mempunyai agenda tersembunyi lah. Tapi dalam filem ni dia membawa tak seorang bapa tau, and surprisingly memang kena. It was nice, dia memang sesuai lah, dia memegang watak seorang bapa kepada anak yang mempunyai penyakit critical. Best, memang Zaf suka. Dia sort of macam Zaf suka cerita Paper Towns tau. Dulu pernah ada filem Paper Towns, tapi Paper Towns tu tak adalah buatkan aku menangis ke apa. Tapi ini memang aku cuba kawal lah, belakang semua awet-awet kan, yang tengok aku kat depan sekali, aku seorang lelaki. So aku kawal lah, aku tak ada lap-lap ke apa, biar dia jatuh sendiri. So memang filem ni best. Zaf bagi verdict untuk filem ni adalah 4/5 bintang untuk Midnight Sun. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe and share video ni. Sehingga kita ketemu lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you very much. Bye-bye.